Tica, kamu tahu gak sih? Tapi kamu janji jangan bilang siapa-siapa ya. Soalnya ini aku doang yang tahu. Iya, kenapa kenapa? Aku janji aku gak bakal kasih tahu siapa-siapa. Bener ya, awas lu. Kamu tahu gak sih? Eh Caca, eh Dewi, kalian lagi cerita apa? Aku ikutan dong. Aduh, ada orangnya lagi. Hah, pakai bahasa G aja, Mutia kan gak ngerti bahasa G. Enggak, tadi ada kucing lewat. Caca, Caca, kamu bisa bahasa G gak? Bisa, bisa. Cepetan, aku penasaran kamu tadi mau ngomong apa sih? Kagak mugu tagau gonggel gaga sigi. Sigi mugu tiki aga kugutu guagan. Ih. Ih, sugum paga. Aga kuku jaga digi gaga tegak. Kalian ngomongin apaan sih? Kalian ngomongin aku ya? Ini bacanya apa? Peter. Kalau ini bacanya apa? Yang mana tulisannya banyak? Yang ini. Yitzbi. Kalau ini? Yaku. Ini? Paki. Salah. Pochki. Poki? Salah. Jadi ini bacanya. Kenapa, Nak? Aku mau ke toilet. Oh, ya udah boleh. Silakan. Kok kamu diem aja? Udah gak kebelerat? Aduh, aku kan gak bisa cebok sendiri. Tapi kan kalau ngomong aku diledekin. Udahlah, bodo amat. Aku gak bisa cebok sendiri. Ya, masa gak bisa cebok sendiri? Ih, malu, ih. Draco, hari ini mama mesti nganterin kamu untuk vaksin. Kamu mesti divaksin di puskesmas hari ini biar gak sakit. Ya, paling rasa suntiknya kayak digigit semut aja. Dikit aja. Ya, hari ini harus ya. Oh, serius. Cuman sedikit aja. Pokoknya kayak digigit semut lah. Bener ya, Maya? Bener ya, cuma dikit ya. Kayak digigit nyamuk. Digigit semut. Oh. Draco takut sakit, Ma. Antrian atas nama Draco, silakan masuk untuk divaksin. Mati lagu, aduh Iron Man, Thor, selamatkan aku. Captain America datang. Gak sakit kan dok? Gak sakit kan, bener kan? Digigit semut kan? Gak sakit kok, tarik napas, 1, 2, 3. Kayak tahu tahun lalu aku pas lebaran dapat duit banyak tahu dari dia. Hah, ayo ayo. Tuh lah, aku nggak bohong kan, benar kita dapat duit banyak. Iya Yis, duit lebaran kita banyak. Eh, kamu udah dapat duit lebaran berapa? 1, 2, 3, 4.
bener ini. Belajar, ujian besok. Mama. Iya, Ma. Aku lagi belajar untuk ujian besok, Ma. Ini lagi ngapalin ini loh, Ma. Wih, banyak banget. Aku belajar dulu ya, Ma. Kayaknya sampai malam ini loh, Ma. Waduh, masih satu bab lagi. Aduh, ayo Draco, kamu bisa. Na. Draco, kamu udah sampai bab berapa? Adik udah siap lo ngapalnya? Jangan lupa dihafal juga ya undang-undang dasar sama pasalnya. Aduh, bukannya ujiannya itu bahasa Indonesia. PPKN. Baik anak-anak, karena hari ini ibu ada jenguk kucing tetangga ibu yang lagi sakit, hari ini ibu titip kelasnya ke Sari ya. Sari, tolong nanti kalau ada yang ribut dicatat ya. Baik bu, terima kasih. Yes, gurunya udah pergi, nggak belajar hari ini. Tono, nama kamu aku catat ya. Tono ribut nggak jelas. Aduh, Sari jangan gitu dong. Yes, siapa suruh kamu ribut? 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16. Ih, Doni kamu ribet banget, aku catat ya nama kamu ya. Doni ribut menghafal. Tapi kan nih ya, udah 2 orang aku catat namanya. Siapa lagi yang mau ribut? Hacim! Putri? Gak apa-apa, kalau bersin doang sih gak apa-apa. Loh, kok Putri gak dicatat? Ya orang cuma bersin doang, ngapain juga dicatat? Ih, Sari baru sahabatnya, gak dicatat! Iya kan, Mei? Sinta, Meika, dari tadi bercanda terus ya. Sekarang Sinta pindah tempat duduk sama Budi. Tapi, Bu. Gak ada tapi-tapian. Sekarang juga kamu pindah tempat duduk sama Budi. Yes, gue duduk sama Sinta. Sin, sini duduk. Gue gak apa-apa kok, Sin. Iya, lu gak kenapa-napa. Gue yang kenapa-napa, tau gak sih, Bud? Yaudah sih, Sin. Gak usah galak-galak sama gue. Yes, gue satu tempat duduk sama Sinta. Makin gampang dia PDKT sama dia. Awas lu ya, Bud, deket-deket gue. Nih, sekarang gue buat garis. Pokoknya lu gak boleh sampai ngelewatin garis ini. Ini batasan kita. Iya, Sin. Aduh, kenapa, Sin? Lu kok belum selesai sih, Sin? Gak usah nanya-nanya. Galak banget sih, Sin. Padahal kalau ada yang lu gak ngerti, gue mau kasih tahu, gue ajarin. Tapi kalau lu gak mau, yaudahlah. Sari, liburan kemarin kamu kemana tuh? Biasalah, keluarga aku ngajak aku jalan-jalan ke Jepang. Jepang? Naik mobil ya ke sana ya? Enggak lah, Meko. Jepang tuh di luar negeri. Naik pesawat lah. Iya, kan aku gak tahu. Kemarin aku juga keluar kok pas liburan. Keluar mana? Emang kamu punya duit? Singapura? Ya luar. Luar maksudnya. Luar rumah. Elah, tak kira luar mana. Tono, tas baru ya? Hah? Iya nih, kemarin aku habis dari jalan-jalan ke Paris gitu. Terus kalian beli tas nih, langsung dari Paris. Paris? Naik motor ya ke sana ya? Ih, Paris tuh di luar negeri, naik pesawat lah. Emang Tono mampu ya ke luar negeri ya? Kemarin aja ngutang bayar SPP. Ya mampu lah, iri bilang bos. Tono, kamu yang jadinya beli tas aku ya? Maksudnya gimana? Kan Tono belinya di Paris. Paris? Oh, maksudnya pasar Paris. Iya, kemarin aku jual tasnya itu di pasar Paris. Ternyata Tono yang beli. Ayo, dimak. 你爸爸傻还穿的滚伞 Selama 30 tahun ibu mengajar di sekolah ini, ibu gak pernah mendapatkan kelas yang nilai ulangannya sehancur ini. Tuti, jangan mainin pulpen. Jujur, ibu sangat kecewa sekali dengan nilai kalian sekarang. Dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain, kelas kalian yang paling hancur nilainya. Padahal ibu sudah memberikan materi sebaik mungkin, sejelas-jelas mungkin. Emang masih susah dimengerti ya? Pokoknya untuk ulangan selanjutnya, ibu nggak mau ada yang dapat nilai hancur kayak gini lagi. Mengerti? Mengerti, Bu. Bagus. Ketua kelas, tolong bagiin ulangannya ya. Ma, aku mau jujur, tapi Mama jangan marah ya. Iya, kenapa nak? Ngomong aja. Aku hamil, Ma. Apa? Kamu hamil? Pa, Papa, cepat kesini. Lihat anak kamu.
anak kita, Pa. Hamil. Hamil? Akhirnya kita bakal punya cucu, Pa. Ingat, 4 bulanannya kita syukuran. Monyet. Ih, Sinta, aku minta dong esnya. Beli, Gi, sono. Yaelah, Sin, pelit banget. Minta dikit doang, kok gua dikit doang. Yaudah nih, buruan, gua belum minum soalnya. Makasih, Sinta. Anjrit, anak bangke, kagak berhenti-berhenti. Nih, Sin, udah. Udah, gak usah. Loh, ini gue udah. Udah, gak usah buat wajah, gue ikhlas. Ini. Udah, gak usah dunia akhirat, gue ikhlas. Gue mau beli lagi. Eh, mama aku telepon bentar ya, kalian jangan pada berisik ya. Shh. Halo, Ma. Iya, Sin. Cak. Apa-apa? Biasa. Oh, ih, Sinta, matiin rokoknya, ih, bau. Ya, Sinta, ih, rokoknya matiin, Sinta, ih, bau, tahu. Sin, si Budi pacar lu dateng tuh, Sin. Bau, ih, Sinta pacarnya dicuekin. Ih, kalian. Iya, Ma. Iya, ini temen-temen aku, biasa. Apaan sih, orang mereka pada bohong. Tahu nih, Sinta, nih, rokoknya tuh. Tahu, Sinta, ih, rokoknya matiin, ih. Iya, Ma. Iya, yaudah, iya, Ma. Ayolah, kalian pada ngapain sih kayak gitu? Aku jadi diomelin sama mama aku, tahu disuruh pulang, ayolah.